Oke, teman-teman, kita kembali lagi dengan di Taman Inspirasi Montik Siokan Sanur Bali. Ya, karena tempat ini bagus sekali, teman-teman. Itu dia. Nah, dan kebetulan di tempat ini ada konser ya. Pesta rakyat. Ya, pesta rakyat ini menjelang tahun baru. Makanya di sini banyak sekali acara. Pesta rakyatnya ada di ujung sana ya. Di ujung situ, teman-teman. Ya. Jadi kita karena anak-anak suka sekali ke sana, jadi kita akan jalan-jalan ke situ ya. Kemarin itu airnya ini mengalir dari laut ke sana, teman-teman. Sekarang mengalir dari sana ke sini. Terbalik ya. Terbalik. Ya. Jadi buat kalian yang sudah pernah ke sini, kalian pasti tahu ini ya, Muntik Siokan, kalian pasti tahu lah. Tapi kalau kalian belum pernah ke sini, ayo balik lagi nih Bang Chan, balik lagi ke sini. Karena ini tempat populer buat anak-anak, maksudnya keluarga lah. Jadi bagus karena pantainya nggak terlalu dalam, jadi mereka bisa main-main di pantai. Ya, kita bayar tiket dulu, teman-teman ya. Tuh tiketnya, bayar tiketnya dari situ. Dan ini dia pintu masuknya. Kita bayar tiket dulu di sini nih. Halo, dua dewasa sama anak kecil. Oke, berapa? 25.000 untuk satu orang. Dewasa aja? Anaknya di sini sih, anaknya bisa masuknya dari usia 10 tahun ke atas lah. Karena ini kan 18 tahun ke atas sih dia konsernya. Kita enggak ke konsernya, kita cuma mau main di situ tapi aja. Tapi kita konsernya sudah mulai nih. Oh, oke. Okay. Sini kagak. Nah. Kasih ya. Oke, okay. Gak tahu guys, gak dibolehin masuk umur harus 10 tahun ke atas katanya. Aneh aja. Karena kita, hey guys, why don't you we go on that side over there? Right at the end, it's a very big suit. Ayo. I don't know why they don't let the kids go inside. Tapi itu ada pantainya kak di situ kak. Ya kita, ini tuh ada apa namanya, ada jembatannya di situ. Kita main-main di jembatan itu. Ya. Hah? Kenapa? One game. Push stick. Yeah, you can play push stick in here. Look. Nah, di situ tuh, pantai situ tuh, push stick. Jadi kalau kalian mau lihat sunset, ini tempatnya bagus sekali sunsetnya. Kalian boleh cek video saya yang sebelumnya, saya pernah bikin video sunset di sini. Jadi sunsetnya pas sekali di sana, teman-teman. Jadi tempatnya ini lumayan bagus buat keluarga atau kalian datang ke Bali sepedaan. Tempat ini bagus atau keluargaan juga bagus. Bagus sekali, teman-teman. Konsernya ada di situ tuh. Kayaknya ikannya banyak sih, Abigail. Ya, yeah, we go down. Di sana tuh. Enggak lewat sana aja, lewat pantai situ aja. Look at us guys, this is fun. Hey, we can come here next time. Shall we buy this? Oh, okay. Mana kau? Oke. Okay. Hati-hati aja, orang lewat sini bisa kok dekat. Oh, tadi bawa ini bisa lihat ikan. Let's go guys, we go here. Emily, push stick. Ya, yeah, ambil sticknya dulu situ. Yeah, the water is a. Kebetulan airnya ini lagi surut ya, makanya kita bisa lihat ikan ya.
Tapi nggak tahu kalau kalian bisa lihat ikannya. Tapi bisa kita lihat ikan. Ini orang-orang ini sepedaan. Jadi kalau kalian ke Sanur sini, ya kalian boleh sepedaan ke tempat ini. Karena tempat ini bagus sekali untuk sepedaan. Ya. Oh. Jadi tempat ini kalau surut kayak gini dia, teman-teman. Kalau dia pasang, ini kita nggak bisa ke pantainya karena dia kita bisa lihat bekas airnya ya sampai ke atas situ tuh. Jadi kita nggak bisa turun. Tapi kalau airnya ini udah surut, dia kayak gini jadinya. Kemarin kita paling ujung sana tuh, pas sunset. Hey kids, ini bisa main push stick ini. Coba lempar. Hah? Kau lihat apa nak? Shell. Mana? Oh yeah, that's a lot of shells. Banyak kali shellsnya ya. Tapi geranimu nggak ada di sini. Kalau geranimu ada, wah bisa lama dia di sini. Karena geranimu suka shells nih. Ini ada nih, shells banyak nih. Yang kecil. Banyak kali kan? Wow. Bisa kak, shells? Pustiknya coba lempar. Ini airnya nih ngalirnya kemana? Ke sana, ke laut ya? Beer. They don't sell a beer. Hopefully they sell a beer. I didn't say that. Maybe that's just open the restaurant right there. Sometimes your comment doesn't help. No, you said. It's not open though. Yeah, sometimes wife is trouble. Girls are trouble. Ini kadang perempuan ini susah diajak untuk kompromi. Kita taruh tasnya dulu sih, sekalian kita jalan-jalan, teman-teman. Buka sandal dulu. Tadi gigit nyamuk ya, gatal kali. Nah, ini ada harbor di sini ya. Ini ada apa? Apa sih harbor bahasa Indonesianya? Pelabuhan gitu loh, pelabuhan ini ya, pelabuhan ini ya. Tapi ini surut, airnya surut sekali, teman-teman. Biasanya dia air itu di, kalian bisa lihat ya bekasnya itu, biasanya airnya itu di situ. Ini ada orang mancing juga di sini nih, tanya siapa tahu dapat dia ikannya. Ini anak-anak masih di sana. Dapat beli? Oh, baru. Baru mau lempar nih. Wih. Panjang kali ternyata jembatan nih. Cek anak-anak nih. Mereka lagi nyari shells. Kalian dapat ya shellnya? Dapat Emily? Dapat. Kerang, itu kerang namanya, nak. Kerang, bisa bilang kerang nggak? Kerang. Hah? Kerang. 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 Ayo main-main air sini, yuk. Lihat airnya nih. Sini, kak. Emily. Sini nih, ini air. Airnya nih nggak dalam, kak. Coba lihat sini. Ini airnya nggak dalam ya, karena ini ya surut sekali. Ini dia, airnya surut sekali. Itu sampai ke sana. Biasanya air ini mengalir dari laut ke sana, teman-teman. Tapi karena
nggak terlalu surut, mungkin sekarang airnya mengalir dari sana ke laut terbalik. Oh biasanya kayak gitu sih ya, dari darat ke laut. Tapi biasanya kalau pasang dari laut ke darat terbalik. Jadi ini udah benar lah, ini udah benar. Jadi ini kayak gini. Situ ada orang mancing, nggak tahu mereka dapat ikan nggak? Itu airport, itu Tanjung Benoa ya, airport di sana tuh. Kapal-kapal ini di sini berserakan ya, seperti nggak kepake lah. Ya. Yeah. Jadi buat kalian teman-teman mau jalan-jalan ke sini, ini namanya Mertasari ya. Yang tadi itu, yang di sana Tanjung Siokan, lupa. Siokannya ada siokannya. Nah ini Mertasari ke sana. Nanti kita bikin video baru ke situ ya. Jadi saya akan tunjukkan tempat ini ke kalian. Betapa indahnya, bagusnya tempat ini teman-teman di Bali. Jadi serulah main-main di tempat ini. Jadi saya akan kasih tahu, tunjukin ke kalian teman-teman ini. Situ banyak kali kapal-kapal berserakan. Kayak kapal laut, kapal nelayan, sama kapal-kapal bagus ya. Speedboat kayak gitu. Oke, kita akan bikin video baru. Kita end this video teman-teman. Jadi kita akan bikin video baru sama Abigail ya. Saya akan kenalin kalian siapa sih Abigail. Check this out guys.